Oke, jumpa lagi dengan saya. Kali ini mendapatkan televisi yang suaranya tidak ada, teman. Setelah saya cek di sini, IC audionya di sini. Saya akan mencoderkan ulang dulu di bagian IC koma dan IC audionya. Sambil dicek tegangan di sini dan loudspeakernya juga dicek. Oke, kita teruskan aja. Oke, saya cek tegangannya di sini. Saya tegangan persisnya nggak tahu, cuman ini tegangannya sekitar 10 volt. Akan saya usahakan lihat dari tegangannya, mungkin 12 volt, teman ya. Ternyata setelah disolder ulang, nih IC audionya ada suaranya kecil, teman. Di sini ada suaranya kecil. Jadi setelah saya pegang-pegang ini panas sekali, teman. IC-nya ini panas sekali. Pantas tegangannya menurun. Jadi panas sekali. Nah, ini seharusnya kita ganti dulu IC audionya. Oke, mesinnya seperti mesin TV Cina seperti ini, teman. Nah, ini IC-nya. Kita lepas dulu IC-nya. Tuh IC-nya pakai UTC 7266. Nah, ini sudah saya copot IC-nya. Benar, teman ya, IC-nya UTC. Ya, benar. UTC 7266. Oke, ini sudah kita belikan. Nah, ini. Kita pasangkan. Ya. Ini UTC. Ini UTC, ini kita gantikan TDA 7266. Oke. Ini UTC, teman. Nah, ini kita gantikan di sini dengan TDA 7266. Oke, kita solderkan. Nah, ini kita solder dulu. Oke, sudah saya solderkan dan kita coba. Oke, sudah kita pasang dan kita oke, sudah selesai. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat.